Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam satu hobi. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau coba untuk merubah gaya bentuk dari bonsai lantana milik saya ini ya. Ini dulu sudah pernah saya bentuk, saya tata, dan sekarang mau saya coba untuk atur ulang. Oke. Jadi untuk motifnya atau bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini mau saya kawati lagi ya. Saya kawati lagi beberapa ya, enggak semuanya, saya kawati beberapa aja yang mungkin kurang sesuai, jadi saya kawati. Oke. Seperti apa nanti untuk hasilnya? Simak terus untuk video yang satu ini. Seperti ini sahabat bonsai ya. Jadi untuk karakternya sebenarnya sudah bagus ini. Cuman di sini ini terlihat kaku ya. Nah, terlihat kaku, terlalu panjang. Terus lurus ya. Makanya di sini dia terlihat kaku. Nah, jadi di sini saya mau buang yang ini ya. Mau saya buang biar kelihatan lebih bagus lagi ya. Nah, ini tadi sudah saya cek, sudah saya alakali, ternyata ya bagusnya memang harus potong yang satu ini ya. Ini harus dipotong, makanya di sini mau saya potong. Mau saya pakai ini ya. Nah, jika seperti ini sahabat bonsai ya, dia ini juga terlalu banyak makan tempat ya. Soalnya tempatnya juga sempit. Nah, oke, sahabat saya seperti ini ya. Kalau seperti ini sudah terlihat lebih elegan ya, lebih enak dipandang. Jadi nggak terlalu ada bentuk yang kaku. Jadi dia ini turun belok ke sini. Ya. Lekukannya dia sudah dapat ya. Makanya di sini saya putuskan untuk potong aja, biar kelihatan lebih menarik ya untuk tampilannya. Ini bonggolnya juga cukup lumayan berkarakter ya, untuk karakternya bagus. Oke, di sini mau saya coba tata ulang lagi ya, berapa mungkin ya yang perlu dikawati, sambil kita buang beberapa juga ya yang kelihatannya terlalu padat ya, rapat, kita buang aja ya. Sambil kita pruning, ini kita pruning beberapa aja ya, misalnya di sini juga. Jika kita pruning itu dia nanti tumbuhnya daunnya kecil. Nah, di sini untuk tujuannya kita pruning daunnya supaya kecil. Jadi seperti ini sahabat bonsai ya. Ini sudah saya ada yang saya kawati beberapa, nggak semua saya kawati. Di sini tinggal kita rapikan ya. Seperti ini. Oke. Nanti dia kalau sudah tumbuh pasti daunnya mengecil. Nah, kalau sering kita pruning daunnya pasti mengecil. Kita tinggal pruning aja seperti ini ya. Yang sudah panjang kita potong. Biasanya kalau kita potong ini dia malah semakin subur sahabat bonsai. Makanya sahabat bonsai nggak usah takut ya, nggak usah khawatir. Nah, nanti jika dipotong ini hasilnya seperti apa? Punya saya pruning itu dia malah lebih subur ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ya memang dia minta dipruning ya.
makanya dia lebih subur. Oke, untuk pengawatan nggak perlu banyak-banyak, hanya beberapa aja yang kita kawati di sini. Lanjut kita rapikan biar terlihat lebih bagus saja ya. Untuk hasilnya saya bonsai ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini karena sudah saya potong ya, sudah saya pruning, terus sudah saya kawati juga beberapa ya, enggak semua ya. Kayak ini sudah terarah ya, maksudnya sudah saya arahkan dulu. Jadi di sini enggak saya kawati lagi. Nah, cukupnya satu ini aja saya kawati ya. Jadi jika sudah jadi seperti ini saya bonsai ya. Gak perlu kita kawati semua, kita tinggal nunggu lebatnya. Nah, lebatnya sama perlu pemotongan jika perlu ya. Oke, sambil kita bentuk ulang untuk cabang yang gak sesuai, cabang-cabang yang gak sesuai kita tata ulang. Untuk lantana sangat cepat seharusnya pertumbuhannya, makanya di sini seharusnya gak usah khawatir untuk memotong ya, memotong dia pasti cepat untuk pertumbuhannya nanti ya. Mana yang terlalu panjang kita buang aja ya. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini aja dulu satu ya, nanti kita olah lagi, kita rapikan lagi biar lebih bagus lagi, tampilannya juga lebih enak lagi ya dipandang ya. Nah, jadi enggak, untuk lantana enggak ribet ya, untuk penanamannya enggak ribet, perawatannya juga enggak terlalu ribet, kita tinggal tanam aja asalkan medianya sering kita siram dia itu mudah tumbuh subur ya. Nah, jangan sampai untuk lantana ini kita sampai telat untuk penyiraman. Kalau kita sampai telat penyiraman, wah mati sobat ya, kering ya, pasti dia kering ya. Karena untuk lantana ini sama dengan ileng-ileng ya. Nah, itu sama, dia suka dengan yang namanya air itu ya. Makanya di sini sobat saya yang punya lantana atau ileng-ileng itu kalau bisa tiap hari disiram ya, supaya menjaga kelembapan daripada medianya ini. Oke, saya untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini aja dulu. Nanti mungkin lain waktu saya coba untuk atur pas potongannya biar enggak seperti ini. Mau saya pahat ya ini rencana. Ini juga pas potongannya rencana mau saya pahat biar enggak terlalu terlihat untuk bekas potongannya ya. Kalau seperti ini kan terlihat lebih bagus ya mas ya. Jadi kalau menurut saya seperti ini ya, juga tidak terlalu banyak memakan tempat. Oke, sahabat-sahabat, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini aja dulu. Dan ini untuk potongannya bisa kita stek, tapi di sini juga harus kita pruning ya. Kita pruning, kita buang. Dan ini untuk bunganya warna kuning ya, bunganya warna kuning. Ini bisa kita stek seperti ini ya, langsung kita stek aja, tinggal kita pruning, pasti dia mudah hidup ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa menginspirasi sobat bonsai yang ingin membuat bonsai dari bahan lantana. Oke sobat bonsai, terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video dari saya berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.